Kembali bersama channel Fotodeka. Di sini kita akan mencoba audio test dari mic Nonsa NAQ7. Saat ini saya merekam dengan jarak kamera 7D saya dengan saya 30 cm. Oke. Kita langsung coba buka saja apa di dalam box ini. Di sini terdapat satu buah manual book berisi penjelasan. Berisi penjelasan. Kemudian di sini juga terdapat satu mic beserta spare part, salah satu part cadangan di DSLR tersebut. Baiklah, kita langsung coba saja mic DSLR ini. Di sini mic ini menggunakan menggunakan baterai yang cukup mudah dicari, yaitu A2. Saat ini saya merekam jarak sumber suara saya dengan kamera sekitar 20 cm. Kita langsung coba saja masukkan. Untuk pengoperasiannya atau nyala atau tidaknya bisa dicek melalui indikator di belakang sini. Indikator ini hanya akan menyala flashing. Begitu menyala langsung mati kembali. Kita ulang lagi. Cukup dimasukkan dengan settingan standar 90 derajat dan settingan yang lebih wide 120 derajat cakupannya. Kita langsung coba saja pasangkan di kamera 7D ini. Interface dengan mic soket audio in dari 7D sendiri sangat mudah, yaitu soket 3,5 inch. Saat ini sudah terpasang di kamera 7D. Sebentar kita lihat. Sekarang bisa dilihat sudah di sini sudah terpasang. Saat ini kamera direkam dengan menggunakan mic NAQ7 Nonsa. Sekarang kita akan coba merekam tetapi tanpa menggunakan mic ini. Jadi saya akan langsung mencabutnya. Saat ini audio 7D saya merekam tanpa menggunakan mic yang berada di atas ini, tapi langsung menggunakan mic internal kamera. Untuk mendengar perbedaannya, ulangi memutarkan video ini dari awal.